Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMOB TV. Ini masih pagi, menjelang siang ya, karena udah jam 9-an. Kita mau berburu mobil pesanan itu LGX, Kijang LGX, harganya 90 jutaan tahun 2003-2004 ya, ataupun apa tahun 2002 gitulah. Yang penting kondisinya bagus dan masuk gitu toh. Ah, ini kita mau ngecek ke wilayah Temanggung. Ini pengecekan yang keempat atau kelima kalau nggak salah. Karena kita udah beberapa kali ngecek kondisinya yang harga 85, 87, 89 itu kondisinya kurang masuk ya. Jadi kita ini up naik lagi posisi yang harganya 90-an lebih dikit. Nah, ini minta LGX bensin 1800 cc. EVI 2003 minta itu 92 nego. Terus berikutnya mobil itu tangan pertama, masih platnya Semarang. Nah, kita sekarang mau lanjut ke sana, dan alhamdulillahnya itu di wilayah sana itu ada dua Innova juga, karena kita juga ada temen yang sini, dekat sini, tetangga gitu, saudara itu mau Innova 2005. Nah, ini kebetulan juga di sana itu ada dua unit itu, LGX sama Innova 2005-nya. Kalau Innova 2005-nya itu agak mahal karena katanya kondisinya bagus. Itu harganya itu yo 108 nego. 2005 tipe G. Kalau kilometer ya kalau gitu tuh udah diabaikan aja ya. Yang penting kondisinya nanti kita cek seperti apa. Nah, ini karena juga sekalian mudah-mudahan bisa bawa dua mobil sekalian gitu, karena kita udah beberapa kali berburu itu jauh-jauh enggak ada hasilnya, karena enggak sesuai sama apa yang diharapkan, enggak sesuai sama kriteria yang kita punya ya. Jadi ya enggak kita paksain untuk kita beli gitu toh. Ini LGX-nya beliau pesenannya yang dari masih yang ada di Sragen juga. Kalau Innova-nya itu pesenan beliau yang ada di lingkungan sini aja, dekat sini. Jadi sekarang kita mau menuju ke Temanggung. Perjalanan itu kalau dari Karanganyar Temanggung itu kurang lebih 3-4 jam. Kalau 3 jam itu yo maksudnya kalau tidak ada macet, kalau ada macet terus berhenti yo bisa 4 jaman lah gitu. Kita perjalanannya ke sana yo. Nah, ini kita juga hari ini itu berburunya nggak pakai itu dulu, karena itu kita mau jual yang merahnya itu. Kemarin ada yang nawar-nawar sudah, tapi belum ketemu harganya untuk yang Agya 2019 saya itu. Nah, ini rencana kita mau jual. Terus berikutnya hari ini kita mau berburunya itu pakai mobil diesel temen, gede mobilnya. Nah, apa mobilnya nanti kita coba review setelah video ini ya. Sekarang kita mau jalan dan kita pakai cobain mobil diesel. Gede mobilnya karena itu bisa muat 8 orang. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau jalan, yuk. Dede ikut, Nak. Ikut. Ikut kemana? Ikut kemana? Yuk. Oke, jadi kita pakai mobil SUV yang saingannya Pajero, saingannya Fortuner, sambil kita jalan ke Temanggung untuk mengecek LGX.
Kijang sama Kijang Innova 2005G. Nah, ini kita sambil jalan tuh sambil saya sedikit menceritakan mobil yang sedang saya pakai untuk berburu kali ini. Jadi ini agak spesial karena kita cobain mobil diesel SUV. Jadi mobil ini keluaran dari Amerika ya, tapi jelasnya nanti pengen saya buatin video untuk review mobil ini ya. Ford Everest XLT 2008. Ini Ford Everest generasi kedua. Ini 2500cc, mesinnya TDCi, turbo diesel common rail injection, intercooler juga. Mesinnya itu pakainya turbo intercooler VGT, kan? Jadi speknya mobil ini tuh sudah sama seperti Fortuner 2013-14. Tahunnya 2008, tapi teknologi yang sudah diaplikasikan di mobil ini itu sudah sama-sama Fortuner VGT, karena untuk turbonya Ford Everest generasi kedua ini yang TDCi ini sudah pakai VGT ya, variable turbo. Dan mobil ini manual transmisi. Ini kita pakai di tol. Rasanya itu kayak apa ya, kalau bagian depan suspensinya itu kan empuk banget ya, empuk banget. Jadi kalau kita pernah naik mobil bus yang Airsus, bagian depan tuh rasanya kalau di tol tuh seperti bus yang Airsus. Tapi bagian belakang itu ya agak sedikit keras karena suspensi belakang itu pakai per daun. Jadi masih pakai per daun kayak truk gitu kan. Jadi memang basicnya mobil ini kan pengembangan dari Ford Ranger ya, yang double cabin itu yang untuk penuh apa muat barang kayak gitu-gitu. Tapi ini mobil yang sudah di dari Ford Ranger basicnya yang sudah di apa upgrade untuk passenger kan gitu kan, untuk penumpang. Tapi mobil ini walaupun harga apa namanya segmennya itu Fortuner dan Pajero kelasnya, tapi kan harganya, bahkan harganya mobil ini sama Panther pun mahalan Panther loh. Jadi luar biasanya, kalau teman-teman semua itu pengen diesel yang harganya murah tapi kelasnya lebih tinggi dibandingkan sebuah Panther, karena ini segmennya itu kan Pajero sama Fortuner, tapi harganya bahkan di bawah Panther, tapi untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, itu pilih ini, itu suatu yang rasional banget gitu. Walaupun ini yang ditakutkan adalah ketika kita mengopeni mobil diesel common rail yang sudah injeksi elektronik, turbonya pakainya VGT, variable turbo geometri, apa ya, jadi spare part terutama gitulah, karena namanya mobil Amerika kan yo, mobilnya Ford. Jadi apalagi Ford kan sudah tidak masuk di Indonesia saat ini, kemarin kan sudah pergi dan isunya kan sudah balik lagi, tapi tidak langsung dari Ford-nya langsung gitu. Spare part terkendala biasanya seperti itu. Kalau menurut saya sih spare part yo harganya enggak terlalu jauh sama yang namanya Fortuner Pajero, karena satu kelas kan, jadi masih sama lah harga-harganya seperti itu gitu. Kalau kita pengen beli Pajero dan Fortuner, ketika ada kerusakan spare partnya ya harganya ya sama aja dengan itu. Tapi kita kalau beli mobil second Ford Everest ini, harganya jauh banget dibandingkan Pajero Fortuner. Contoh nih, Pajero Fortuner 2012-13 itu dijual masih, kalau yang VGT itu sudah VNT ya. VNT itu kalau Pajero, kalau Fortuner kan pakainya VNT ya namanya, padahal sistemnya ya sama aja seperti itulah. Kalau Mitsubishi Pajero pakainya VGT, ini juga pakai VGT ya, VNT gitulah. Itu kan teknologi di turbonya. Jadi Fortuner yang VNT itu harganya kan, kalau yang sudah apa namanya yang VNT 2013 ke atas itu kisarannya 250 jutaan. Yang jelas di angka 250 jutaan bahkan lebih. Dan ini 2012 2013 itu ada yang jual di bawah 200 juta.
Dan kalau ini 2008, 2008 itu kalau Fortuner itu kan berarti dia masih pakai mesinnya kayak sama apa Innova Barong gitu kan, sama. Itu harganya tetap 200-an. Tapi ini 2008 yang teknologinya sudah sama yang Fortuner 2013-14, harganya itu cuma 140 juta ke bawah. Nah, ke bawah itu kan. Ya, ada yang jual 130, ada yang 35, itu 2008, 2009 kan. 2009 kan kalau Everest ini udah facelift ya, jadi lampunya beda. Nanti lebih lengkapnya bisa teman-teman tonton di video review Ford Everest setelah video ini tayang tentunya. Oke, itu singkat cerita sambil kita perjalanan ke arah Temanggung ngecek Kijang LGX dan Innovanya. Yuk sekarang kita jalan. Ini lari 100 itu nggak kerasa. RPM-nya cuma 2000 lebih sedikit, itu kita sudah tembus di 100 km per jam. Gigi 5 ini. Kalau yang lain-lain itu biasanya kayak Agya segala macam, itu untuk mencapai 100 km per jam atau Innova itu udah pasti RPM-nya di angka 3000-an. Nah, ini kita lihat yang di RPM-nya. Seperti ini. Nah, dia 100 km per jam itu RPM-nya 2000 lebih dikit. Ini beda banget sama mobil-mobil Jepang yang lain. Intinya mobil ini bisa ngirit kalau seperti ini ya, karena kita main RPM rendah, kilometernya udah tinggi gitu. Kita langsung cek bagian kolong-kolong belakang. Ini ban serepnya LGX ya, suspensinya seperti ini, knalpotnya kita cekin semuanya. Ini seperti ini ya, biar clear. Bagian depan langsung, nah ini nggak ada bocor-bocor ya, wajar ya, tahun segini pasti kondisinya seperti ini rata-rata. Cuma panbelnya, ini panbel sama tensionernya rencana kita ganti kalau kita ambil nanti, tinggal nego-negonya nanti. Bagaimana cara negonya nanti, dapatnya di angka berapa gitu ya setelah itu. Yang penting kita tahu apa kekurangannya. Nih kita cek bagian depan, lampu, fog lamp, segala macam. Kita cek seperti ini, LGX New Model 2003. Kalau 2004 itu generasi terakhir ya, ini 2003, ini seperti ini. Tapi 2004 sama 2003 itu tidak ada bedanya, sama wae gitu ya. 1800cc, ini warnanya beach. Bitskui apa yo, enggak bukan silver ya, agak coklat-coklat gitulah. Ini bannya masih baru semua, kondisinya oke banget. Ban serepnya, bannya, kalau ban serep tadi udah kurang bagus ya, tapi kalau bannya yang terpasang itu kondisinya oke. Interior sudah pakai double din seperti ini, terus kilometer segitu yo, tahunnya segini yo, wajar aja ya. Nah ini kondisinya rem tangan oke, plafon bersih. Nah kita cek-cek semuanya, kalau interior kursi masih pakai aslinya ya. Kalau 2003-2004 yang sudah new model itu warnanya beach kayak gini ya, apa sarung joknya itu. Kalau apa namanya yang 2002 masih agak gelap. Ini rem kemudian kopling masih normal semua, setir juga masih kenceng juga. Nah ini seperti ini, setirnya masih kenceng juga. Kalau door trim ini sudah cover ya, sudah cover, kalau aslinya harusnya sama seperti sarung joknya. Nah ini seperti ini kondisinya. Ini harga 92 juta nego. Nah, kondisinya alhamdulillah lumayan bagus lah ya. Kalau servis 1 juta, sudah setengah atau sama maksimal 2 juta masih wajar ya, tahun tua mobilnya. Ini seperti ini. Nah, electric mirrornya normal, kita cek, walaupun mobil tua tapi electric mirror normal segala macamnya. Nih, speedometer, indikator semua masih normal. Kita hidupkan ya, kita lihat
suara mesinnya seperti apa nanti ini kita hidupkan. Lumayan. Untuk suara mesin seperti ini, ciri khas Kijang LGX 1800cc. Ini ada kekurangan di sini nih, ada rembes-rembes dikit ya di seal distributornya. Ini ada rembes-rembes dikit. Kalau suara aman ya, coolen nanti kita ganti. Ya kalau suara 1800 itu ada titik-titik-titik-titik-titik injektornya, suaranya memang seperti itu ya. Jadi memang kondisinya seperti itu untuk mesin bawaan dari lahirnya seperti itu.
Ini kita dapat yang 2003 LGX new model. Kondisinya dibandingkan kita yang sudah cek 5 unit atau kalau nggak salah 6 unit, ini yang paling kondisinya memungkinkan untuk kita beli ya. Nah, ban depannya 2021 depan, yang belakang 2018, tapi masih sekitar 80%, jadi nggak perlu ragat ban. Ini ragatnya cuma servis rem, karena remnya agak narik ngiri tok kalau pas di rem mendadak. Servis rem sama ada kebocoran di distributor atau delco ya, itu o-ringnya aja ganti oli sama panbel sama kulen, sudah clear. Wah, wis enak tombakane. Kuplingnya enteng, tenaganya apik, enggak ngasep, interior luapang, lapang dada. Ruwesi. Oh, piye. Bersih ya. Wis masuk nggih lebaran. Insya Allah enggak ada kendala kalau LGX, ya wis pol lah pokoknya LGX itu. Tinggal ngisi bensin, air cukup, nggak ada kebocoran air, oli ada, insya Allah nggak ada masalah, jalan terus pokoknya. Gitu teman-teman semua, sekarang kita sudah bayar, sudah cek nomor rangka, nomor mesin. Nah ini juga sama, sekaligus ambil 2 unit karena ada pesanan juga untuk Innova-nya. Nah, gitu. Wes. Oke, ini kita lanjut cek Innova-nya sekalian. Ini 2005, kondisinya seperti ini. Kita langsung cek aja. Ini seperti ini apronnya, lampunya semua. Ini alhamdulillah tidak ada bekas nabrak segala macamnya. Kondisinya alhamdulillah masuk kriteria ini. Ini seperti ini, kita cek-cekin dari bekas nabrak, sealernya, kap mesin, semuanya, kolongnya, kita cek semua, kita scan juga agar kita tahu kondisinya, minusnya apa, kekurangannya apa, servis yang diperlukan apa, jadi kita tahu kaca pernah bongkaran apa belum, ya kita juga tahu. Nah, ini kita cek ya, ban-bannya juga jangan lupa, ban itu karena, kenapa ya, ban itu kan harganya lumayan gitu, kalau 1 juta, kalau kita nggak cek kondisinya kan kali 4 udah 4 juta sendiri bannya loh. Nah ini seperti ini, sok-sok depan, pintu-pintu, ada bekas di dempul atau enggak. Ini sealer-sealernya masih originalnya, jadi aman seperti ini. Ini warnanya itu apa ya jenengnya, ya kayak hijau-hijauan gitulah. Ini udah cover, ini setirnya sudah di piglet, sudah di apa jenengnya, di cover setirnya, di retrim, setirnya sudah di retrim, carung joknya baru. Plafon masih termasuk bersih. Kopling juga ini sudah saya tes tadi enteng koplingnya. Kondisinya udah siap ready pancal. Mudah-mudahan, tapi tetap aja ya walaupun kondisinya bagus, masuk layak tetap kita cek-cek nanti ya setelah kita beli. Kita cek rem, kita cek mesin, kita ganti-ganti ya kondisi yang perlu kita ganti udah pasti ya. Siapkan dana 1-2 juta lah pokoknya kalau yang sudah ready seperti ini tetap kita akan lakukan pemeriksaan dan perbaikan mono. Ini kita cek-cek elektrikalnya, power window, electric mirror, kita cek semua. Mesin, rem dan rekan-rekannya kita ganti. Ini PR-nya pan belt dan tensionernya juga, ini sama ini kayak pan belt dan tensioner, oli. Nah, itu kita ganti juga talang air, kalau untuk yang ini ya enggak ada, nanti kita mau pasang talang air juga. Karpetnya ini kurang bagus, rencana kita juga akan ganti karpetnya untuk Innova ini. Kalau nanti kita deal dengan Innovanya, karena ini masih pengecekan, kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mobil ini. Kalau ternyata nanti kita deal harga dengan penjualnya, ini kita cek ya electric mirrornya. Udah double din juga head unitnya. Jadi mudah-mudahan ini setelah beberapa minggu kita susah nyari mobil, hari ini kita bisa dapat langsung 2, insya Allah. Nih kondisinya Innovanya mulus, kalau ini mulus. Di Sawang itu dilihat itu bagus. Itu wes. Harganya ini minta 108 nego. Nanti nggak tahu nih dapat berapa negonya. Mudah-mudahan negonya bisa pol ya. Kita polin negonya gitu kan. Oke, lanjut untuk pemeriksaan yang lain ya.
Oke, kita deal dengan dua unit ini, Innova dan Ijang LGX 2003 manual transmisi 1800 cc. Kita langsung bungkus dua-duanya ini. Alhamdulillah. Nggih. Ini. Nah. Sekarang ini garing.